Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau warga Jakarta untuk bervakansi di wilayah dengan kualitas udara yang baik pada masa libur sekolah. Hal ini Sandi sampaikan di kantor Kemenparekraf Jakarta pada Senin 24 Juni, seiring dengan indeks kualitas udara di ibu kota yang saat ini berada pada kondisi yang tidak baik. Saya mendorong mencari destinasi-destinasi yang ada di sekitar Jakarta yang air quality-nya masih baik. Banyak di Kabupaten Bogor, juga di Kabupaten Bandung, Bandung Barat itu air quality-nya masih bagus. Jadi kita bisa healing sembari bersihkan juga paru-paru kita dengan menghirup udara yang sehat. Menparekraf menjelaskan, ia mendorong warga untuk berlibur keluar Jakarta kala libur sekolah karena dapat meningkatkan ekonomi pariwisata di destinasi liburan. Adapun, kondisi udara di Jakarta sempat menempati posisi kedua sebagai kota dengan kualitas udara terburuk dengan angka 156 AQR yang masuk ke kategori tidak sehat. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, mewartakan.